321 dalam tanaman. Apa itu 321? Tiga-dua-satu merupakan nisbah bagi penyediaan media tanaman ataupun media semaian. Tiga, bagi topsoil. Dua, bagi pasir. Dan satu, bagi bahan organik. Kenapa perlunya campuran ataupun nisbah di dalam penyediaan media tanaman ataupun media semaian ini? Hal ini adalah kerana kita nak menyediakan satu media yang terbaik bagi pertumbuhan dan juga pertumbuhan pokok. Bagi media tanaman, kita memang memerlukan adanya kehadiran tanah topsoil yang lebih. Sebab itu kita meletakkan tiga. Hal ini kerana kita nak memberikan tanah itu lebih kukuh supaya apabila pokok mula membesar, pokok tidak mudah tumbang. Tetapi perlunya ada campuran pasir iaitu bagi nisbah 2, tujuannya adalah untuk memastikan adanya pengairan di dalam media tanaman tersebut. Manakala untuk satu tadi adalah bahan organik, di mana kalau di sini saya mengamalkan kita mencampur dengan sedikit baja organik kita sendiri iaitu baja Milagro. Di mananya fungsi bahan organik ini adalah untuk menyimpan air dan secara tidak langsung juga untuk memberikan kelembapan kepada media tersebut, supayanya tanah tersebut tidak menjadi terlalu panas dan juga terlalu keras. Ada juga kita gunakan nisbah bagi penyediaan media lain, antaranya 211, ada yang menggunakan 521. Ini disebabkan adalah perbezaan jenis tanaman yang kita ingin tanam. Sebabnya tak semestinya dengan 321 tersebut kita boleh tanam semua jenis tanaman. Biasanya 321 ni kita boleh gunakan dalam penyediaan bagi pokok yang berkeratan batang, sepertinya pokok bunga ataupun pokok buah-buahan. Itu adalah sebagai basic di mana kita sediakan di dalam polybag. Manakala kalau kita hendak menyediakan bagi media semaian, biasanya kita akan kurangkan sedikit tanah topsoil ataupun mungkin kita tak gunakan tanah topsoil langsung. Di sini biasanya kita akan gunakan sepertinya tanah bakar, sekam padi. Tujuannya, perbezaannya adalah untuk memastikan bahawanya pada peringkat awal, bagi peringkat penyemaian adalah untuk kita menggalakkan percambahan biji benih. Jadi dia tak perlukan adanya kehadiran topsoil, yang di mana apabila adanya kehadiran topsoil, dia akan mengeraskan tanah tersebut dan akan menyukarkan biji benih untuk bercambah.